Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa wa la hawla wa la Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Sahabat yang dirahmati Allah, Kali ini kita akan membahas tentang hukum kurban kambing untuk beberapa orang. Namun, sebelum membahasnya, silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doa dari para pemirsa sekalian, semoga channel ini bisa menebarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, menjelang hari raya Idul Adha, umat Muslim disibukkan dengan persiapan menyembelih hewan kurban. Bagi yang belum mencukupi dananya untuk berkorban, mungkin ingin berkorban dengan cara patungan. Lalu, bisakah kita berkorban satu ekor kambing untuk beberapa orang? Bagaimana hukumnya? Sebagaimana diketahui, terdapat ketentuan bahwa satu ekor kambing atau domba hanya sah untuk berkorban satu orang, sementara satu ekor sapi, unta, kerbau boleh untuk korban maksimal tujuh orang. Jika misalnya satu ekor kambing didanai oleh tiga orang secara patungan, maka hukumnya tidak sah sebagai korban, namun sah sebagai sedekah biasa. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah hukum korban kambing untuk beberapa orang. Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya. Idina al mustaqim, wabilai taufiq wal hidayah wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.